Selamat datang di TK Kuncup gak pernah mekar-mekar. Nama TK-nya prihatin banget ya. Ya karena tapi kenapa kita sekolahin anak kita di sini ya? Soalnya anak kita tetap berkembang walaupun nama TK-nya Kuncup gak mekar-mekar. Oh iya benar. Apa-apa, yang penting anaknya berkembang. Kenapa ibu menyekolahkan anak ibu di sini? Iya. Karena kan itu bukan anak Anda, tapi anak kita. Emang iya, benar. Ya. Anak kalian, kalau ya bisa diomongin nih ke grup langsung enggak. Nih. Jangan dong. Maksudnya, maksudnya ini ibu-ibu banget ya, ibu-ibu sekolahan banget ya, ngerumpi ya. Saya menganggap murid saya itu seperti anak-anak saya sendiri. Oh. Ya tapi kan bukan berarti ibunya murid-muridnya jadi ibunya ya, ini dong, bapak atau istrinya. Saya. Ini kata-katanya yang benar, rumpi nih. Ya, ibu mama. Anaknya siapa? Ada. Anaknya di sini siapa? Itu. Alfa, Rina. Saya anak saya Alfa. Anak saya Rina. Anaknya Rina. Iya. Oh, Rina tuh. Pak, saya pengen tanya gimana kan. Anak saya kalau di sekolah gimana suka kelojotan gitu, Pak? Oh, kalau Alfa, kalau di rumah soalnya suka salto-salto, ya. Pak. Sebagai kepala sekolah saya mau melaporkan, Alfa itu kalau di sekolah suka makanin tembok sekolah. Kalau Rina enggak kan, Pak? Makanin tembok sekolah kan? Kalau Rina itu suka ngumpetin ruang guru. Aneh-aneh. Gimana caranya ngumpetin ya. Ruang guru? Tapi Rina itu salah satu murid paling berbakat di sini. Oh iya? Apalagi dalam hal menyanyi. Tuh anak saya tuh. Oh iya anak saya dong anak saya. Rina itu Rina suaranya, Rina itu suaranya tinggi banget. Gimana? Pernah waktu dia nyanyi, saking tingginya suara dia, ya. Kepalanya ketabrak kapal. Saking ketinggian. Wah lucu. Ya. Pak anak saya, kalau, Pak. Tunggu, Pak anak saya kelebihannya apa, Pak? Kalau Pak Alfa itu senangnya menari. Suka nyari-nari, joget-joget. Okay. Pokoknya semuanya berbakat lah anak-anak di sini. Ya, 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 eh sebentar, sebentar. Eh, ini kan penonton cuma dua. Sini aja dapat cepet-cepet. Eh, Pak! Duduknya jangan deket-deket. Lo mau? 1 meter, 2 meter. Situ. Pak, ini ngomong-ngomong lombanya jam berapa ya? Lombanya Pentas. Sekarang sebentar lagi. Pentas. Kita mau mau bikin pementasan balet. Tari iya. Bolot. Balet, Pak. Balet. Bolot ya dengar. Ya, tari balet. Iya, soalnya suami kita belum datang. Suami saya. Halo, Bapak. Halo. Salam. Itu istrinya, Pak? Istri saya. Tadi katanya udah cerai. Belum, masih proses. Saya yang cerai. Godain-godain. Iya, Pak. Godain-godain, Pak. Enggak, Pak. Saya cuma sebagai bentuk kedekatan pihak sekolah sama orang tua murid. Daddy, tadi aku digombalin loh. Iya, Pak. Macem-macem. Mami, aku beli sesuatu untuk kamu. Apa? Susah-susah aku. Wah, betul. Mohon maaf, Dedi, bulan puasanya masih bulan depan. Kenapa udah dapat Anjil? Saya apal banget ini. Ini cewek cantik, penampilan mewah dibeliinnya kue lapis. Enggak. Apal banget saya. Ini kan konsumsi ya kalau lagi nunggu syuting. Emang. Kue. Ini kue lapis mana lapisannya ratusan lagi. Ini bukti kecintaan saya. Ya kalau istri saya kayak gitu. Macam-macam kamu godain istri saya. Saya beli ini yang lebih mewah, Pak. Masa dikasih kue lapis? Ini juga mumut saya atau snack. Oh berarti ini udah ada suaminya ya? Maaf ya, Pak. Hai Ibu, pokoknya kalau Ibu kan emang udah beneran pokoknya ya. Pokoknya saya nitip Rina ya, Pak ya. Iya, nanti saya jagain. Saya bawa karena bagaimanapun saya juga sayang sama anak Ibu. Hey, gitu ya, Pak. Kamu ternyata play group ya? Playboy. Sana sini digodain. Ini play group nih, ini play group. Ibu, suaminya enggak ada kan ya? Kalau saya lebih baik saya lah, saya bisa membantu mendidik Rina. Bapak ih, ya, ada. Kenapa sih emang? Suaminya ada, cuman belum nyampe. Wah, belum nyampe?
Apakah suaminya layangan? Ya udah, pokoknya kalau nanti pulang saya antar ya Mbak ya. Pak, emang Bapak kalau setiap wali murid digoda-godain gini Pak? Suami saya. Kenapa sih kreatif? Kreatif ngapa sih? Suami saya mesti dedek. Kamu gak boleh gitu, nanti dari benci jadi cinta loh. Jangan dong. Ibu, ini siapa? Suami saya, Pak. Istri aku, suaminya. Ibu pecinta reptil. Suaminya. Gue tadi bilang reptil. Ini dong, Pak. Ular. Papa, kenapa kamu jadi gini, Pak? Masa Papa jadi main film ajab? Soalnya saya suka igu ente. Gitu. Igu aneh. sayang, aku ada hadiah buat kamu. Kenapa? Wah, kamu. Seperguruan. Kok dapat? Beda dong. Beda tuh. Beda rasa. Aku agak bener. Gila deh, coklat. Sama ada kue lapis tadi ya, Dengga. Papa, aku tadi pas dia dikasih kue lapis, aku sudah sedih. Kenapa sedih? Aku maunya kirain kamu bawain aku bunga atau apa gitu. Kok sama aja satu biji doang lagi? Bunganya udah aku jual, terus aku beli ini. Hei, gak modal. Kamu belum punya istri. Kasihan banget. Saya di sini kepala sekolah, Pak, mendidik anak-anak. Yaudah, kita lihat aja ya. Bagaimana anak-anak ini tampil? Oh iya, ya, anak Papa akan tampil semua. Ya, nih kita lihat, kita harus support ya. Mana? Ya sini, nontonin dari pinggir sini. Kita sambut. Ini dia adik-adik dari TK Kuncup nggak mekar. Sebentar, kalian kan udah latihan. Iya, kenapa? Ayo jangan lupa, ayo. Abis injek kayak Oto. Di belakang banyak kamu, ayam, Om. Jangan sembarangan tuh, Bob. Diinjek sama temennya. Enggak, Om. Tapi dia cocolin, Om. Pulang. Keluar langsung nari. Ayo sayang, ayo Alfa. Ayo. Ini dia Rina dan Alfa. Rina. Ayo. Gak boleh. Bapak sekolah ini gimana sih? Anak saya diajarin berantem. Ntar milih ya, mata slim. Gak boleh berantem. Gak boleh berantem dong. Sama temennya gak boleh marah-marah. Ayo. Aduh, ini gimana sih? Apa gak boleh marah-marah sayang? Sabar. Gak mau, Mama. Kenapa gak mau? Aku gak mau nari sama dia. Kenapa kamu gak suka nari sama dia? Aku jijik. Kenapa? Ayo diaduk saya loh. Ayo ini. Yaudah sebentar, saya panggil guru baletnya deh. Ini apa dia? Buat Ina nih. Sebentar, saya panggil guru baletnya ya. Sumarni. Nah, ini guru baletnya. Nah ini yang bener nih. Ini pada berantem nih. Lihat dulu. Ayo belajar yang biar bener, kayak gini. Ya, Ibu, ini pada berantem. Kenapa? Udah diajarin loh. Iya, Ibu, tapi aku enggak suka dia dorong-dorong ini, aku. Nari lagi nih, sama berantem. Jangan berantem. Nih, liatin. Tuh, ya. Aku diajarin lagi, Bu Guru. Tuh, lihat. Rata tuh. Ayo, kamu dong bisa dong. Kan udah belajar. Nih, aku juga bisa nih.
Disilang Ina kakinya, Masya Allah. Ayo ke belakang dulu, ke belakang gitu. Disilang. Udah coba. Coba dulu ya, peragain ya. Dulu ya. Ih, lihat ini. Oke. Ini dia gurunya. Tuh. Jago Kak Ika. Coba ingetin lagi. Patutnya khusus. Ayo dong. Ayo, ajarin lagi. Putar. Yeah. Ayo anak saya mbak. Coba rambut kakinya. Ini turunin. Iya. Kakak, coba. Yang lompat, Kak. Kalau yang salah satu teknik yang sulit gimana? Yang lompat. Coba ya, kita lompat. Ayo yang lompat, coba yang lompat. Diana. Anak saya mulai mendangguk. Mbak yang lompat dari ujung ke ujung itu mana, Mbak? Mau lompat, kita mau lompat ya. Ya, kakinya di bengkokin. Lompat. Ayo. Coba. Ikutin ya. Coba Kak, kalau yang berdiri gimana Kak yang pakai ujung kaki Kak? Yang kaki satu, yang kakinya satu Mbak. Tuh, coba kamu berdiri pakai ujung kaki muter. Muter. Itu udah bisa Ina pinter. Muter. Coba. Apa yang benar dong? Muter. Itu kan lurus. Lurus. Ini mengangkang. Ngangkang baik. Tenangannya. Itu lurus. Kok lagunya jadi gitu? Tuh. Ten. Oke, udah nanti kita lanjut lagi ya. Sampai kita di Opera Manjapok.